Malaysia ramai yang tahu yang simple biasanya untuk ada tiga bangsa, Cina, Melayu dan India. So diorang tak tahu bangsa lain. So masa ni lah dia akan tahu, masa dia aku tunjuk yang bangsa lain pun ada kostum sendiri. Kat Malaysia ni memang daripada zaman kami sekolah pun memang tak tekan pun pasal kaum Bungus ni. Kita tak tahu pun kaum Bungus ni bahasa ketiga besar di Sabah. So saya rasa memang baguslah untuk memilih kaum Bungus jadi untuk projek. Kita dalam Malaysia ni ada banyak budaya, banyak kaum. And even dekat sekolah pun kita dah belajar pasal kaum-kaum ni. Tapi kita hanya didedahkan kepada beberapa kaum saja. Seperti dengan kostum bangsa lain juga harus didedahkan kepada pelajar-pelajar di sekolah, supaya mereka tahu bila di luar nanti yang kostum ni untuk kaum, daripada kaum apa. So mereka dapat kenal lebih mendalam pasal kostum daripada bangsa lain. Kostum merupakan pakaian yang digunakan untuk sesuatu upacara ataupun kegiatan tertentu. Jadi ianya sangat penting kepada masyarakat di Malaysia. Seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum, bangsa, agama dan budaya. Dengan adanya kostum tersendiri oleh sesuatu budaya, ia dapat mencerminkan ataupun melambangkan bahawa negara Malaysia adalah sebuah negara yang sangat unik dan menarik, serta pada masa yang sama dapat membezakan kita dengan sesebuah masyarakat yang lain. Kostum juga berperanan sebagai trademark tersendiri bagi seseorang individu itu. Berdasarkan pengalaman saya, projek akhir yang dilakukan ini sangat berbaloi dan memberi manfaat kepada saya sendiri, di mana saya dapat mengenali dan mengetahui lebih terperinci mengenai kaum Bugis di Sabah. Selain untuk mengetengahkan kaum Bugis ini sebagai subjek utama, saya juga dapat beberapa pengalaman lain yang saya kongsi dengan anda semua, iaitu adalah sangat terhad untuk dapatkan topik ataupun maklumat yang terperinci tentang kaum Bugis, terutamanya dari segi art and craft, iaitu beadworks and ornaments mereka. Ianya mungkin disebabkan kurangnya pendedahan orang ramai tentang kewujudan kaum Bungus hasil karya dalam beadworks dan ornaments. Selain itu, terbitan Karya Pendidik ataupun Media Journal artikel daripada pendidik, pensyarah dan sebagainya sangat kurang dan terhad. Kita boleh kira bilangannya dalam 5 ke bawah yang saya temui. Dalam 5 artikel yang saya temui itu banyak berbincang mengenai seni bina luaran dan seni bina dalaman rumah panjang kaum Bungus di Sabah. Tidak ada satu artikel yang saya temui hanya spesifik kepada satu topik, iaitu beadworks and ornaments. Yang hanya ada mengenai beadworks and ornaments adalah melalui blog daripada visitor ataupun fotografer yang melawat puak kaum Bungus di Sabah. Harapan saya dalam projek ini sangat luas dan besar kepada para pelajar dan masyarakat Malaysia. Kepada para pelajar khususnya, gunakan sebaik mungkin ilmu yang telah dipelajari dan diketahui. Contohnya dalam projek akhir ini, dapat memberi para pelajar mempelajari tentang sesuatu yang sangat bermanfaat tentang kaum Bungus di Sabah. Untuk masyarakat Malaysia, tak kira pangkat, darjat, agama, bangsa, kena ambil tahu juga ilmu daripada sesuatu budaya itu sendiri. Jangan hanya tertumpu kepada bangsa Melayu, India dan Cina sahaja, sebaliknya kena ambil tahu dan mengambil inisiatif lain untuk belajar tentang bangsa dan adat kaum lain yang terdapat di Malaysia. Akhir kata daripada saya, semua individu dapat menerima baik projek ini dan diharapkan sekali lagi agar projek ini memberi kesan positif kepada semua pihak untuk mempelajarinya. Terima kasih.